kita hari ini bersama-sama melihat simulasi. Sekali lagi, baru simulasi. Simulasi untuk menyiapkan Candi Borobudur dibuka untuk umum. Tapi jangan berpikir bahwa dibuka untuk umumnya makbet bareng-bareng, tidak. Tapi kita akan mencoba secara bertahap, dan kapasitasnya nanti dari pengelola akan menghitung satu per satu. Saya ngecek mulai dari awal cukup rigid, karena itu sangat rigid, maka kita harapkan nanti cara berdatangannya betul-betul orang satu tahu. Dua, akan ada guide yang bisa menjelaskan satu per satu, jaga jaraknya diatur selalu, dan mudah-mudahan ini nantinya akan bisa memberikan satu obat rindu kepada mereka yang akan kembali atau ingin piknik di Candi Borobudur. Mohon maaf kalau nanti kita belum bisa membuka dalam kapasitas besar, tapi kita akan coba dari awal agar kita bisa menyiapkan SOP atau protokol kesehatan yang baik, yang aman, yang siapapun yang ingin berwisata mendapatkan sebuah kebahagiaan, kenyamanan, dan tidak ada potensi-potensi penularan. Beberapa tempat wisata lain sudah minta, tapi kita akan lihat bagaimana kurvanya. Kalau kurvanya masih tinggi, ya tidak. Beberapa desa kita sudah punya gambar atau peta desanya. Mereka yang masih hijau sangat mungkin untuk kita buka, terutama desa-desa wisata.